Welcome to Zimar Apinus YouTube channel and please subscribe for next video from us. Hai, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng John Wery. Kali ini kita mau bahas tentang the conveyor ya, tentang conveyor penerbangan merpati paus. Oke, langsung aja, let's check this out. Conveyor sendiri adalah orang yang ditunjuk untuk mengantarkan merpati paus di titik lepasan ya, mau itu lomba atau latber, conveyor pasti selalu dibutuhkan. Kali ini kita akan membahas tentang ojek darah paus atau ojek merpati paus ya. Diawali dengan tim manajemen atau tim koordinator ini mencarikan racer-racer yang akan mengikuti latihan bersama kali ini ya. Untuk latihan bersama kali ini kita mengambil posisi di alun-alun kota Wonosobo ya, dengan jarak terbang sekitar 107 km, tapi untuk jarak daratnya sampai dengan 119 km. Setelah disepakati harga yang diminta antara conveyor dan tim koordinator menyetujui, yaitu sekitar Rp250.000, maka acara ini jadi terlaksana. Conveyor berangkat di hari pelepasan pukul 5 pagi untuk melakukan penjemputan di tempat Incrove dan di beberapa titik. Setelah sampai di titik lepasan ya di alun-alun Wonosobo, langsung conveyor mulai membuka segel untuk persiapan pelepasan latber hari ini. Lokasi alun-alun Wonosobo, jam penerbangan pukul 9.38. Dengan dibukanya pintu starting gate, maka tugas conveyor hari ini berakhir dengan cukup baik. Terima kasih Pak conveyor, dan sampai jumpa di lain kesempatan di video-video lainnya. Wassalam.